Demikianlah, hubungan kedua sahabat ini menjadi hangat kembali. Kesehatan Cindy pun dari hari ke hari kian membaik. Hampir setiap hari, walaupun tidak lama, Ratih menyempatkan diri untuk mengunjungi sahabatnya. Mereka begitu bahagia. Pertanyaanmu tadi membuatku sedih. Ada apa dengan sekolahmu? Aku sudah berhenti mulai tahun ini dan seterusnya. Aku sudah memutuskan untuk tidak bersekolah. Untuk sekolah, ada tuntutan biaya. Dan lagi, jika tidak sekolah, aku dapat membantu meringankan beban ibuku dengan berdagang kue. Kasihan sekali kau, Rati. Sudahlah, ayo kita bermain lagi. Aduh, Non. Ibu Non datang. Celaka. Cepat sembunyikan hati, Non. Bibi akan keluar membuka pintu ya. Iya, Nya, sebentar. Dengan tergopoh-gopoh, Ratih disembunyikan oleh Cindy dalam kamar mandi yang terletak dalam kamarnya. Akan tetapi, karena kebingungan, Cindy maupun Ratih lupa menyembunyikan tempat dagangan kue Ratih yang diletakkan di meja. Aduh, kenapa lama benar sih? Di mana Cindy? Di kamarnya, Nya. Jangan ke sana, Nya. Non Cindy sedang beristirahat. Kasian, Nya. Kenapa kau ini, Bi? Aku ingin melihat Cindy anakku. Sana pergi, ambilkan minum. Ayo cepat, ambilkan minum. Baiknya, baik. Dasar pembantu sekarang. Mau coba-coba ngatur majikan. Cindy? 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 Kenapa pintu ini kau kunci? Ayo cepat buka. Iya, Bu, sebentar. Ibu sudah pulang dari kantor. Kenapa kau kunci pintu ini? Tidak seperti biasanya. Cindy, anu, kau bermain lagi dengan anak gembel penjual kue itu ya? Tidak, Bu. Berkawan dengan anak yang tidak jelas asal-usulnya seperti dia. Kau jadi berani-berani berbohong pada ibu ya? Cindy tidak. Tidak apa? Itu, lihat, di atas meja itu. Tempat kue dagangan siapa? Coba ibu lihat kamar mandimu. Jangan, Bu, jangan. Jangan masuk ke sana, jangan, Bu. Kenapa? Kenapa ibu tidak boleh masuk? Kau menyembunyikan anak gembel itu di sana, kan? Ya? Nya, ini minumnya, Nya. Minum. Aku tahu semua ini kau penyebabnya. Pastilah kau yang memanggil anak itu kemari. Iya, Nya. Saya yang salah. Non Cindy dan Rati tidak bersalah apa-apanya. Semua ini adalah salah saya, Nya. Mendengar pengakuan tersebut, Bu Aryo malah menjadi semakin naik pitam. Ia tidak dapat lagi menahan emosinya. Dengan serta-merta, diayunkannya tangannya ke muka bibi pembantu yang saat itu sedang memegang baki berisi air minum untuknya. Dasar perempuan celaka! Rasakan ini! Ampuni saya, Nya.
Saya kasihan dengan Non Cindy-nya. Sudah merusak anakku, masih juga kau memecahkan gelasku. Rasakan ini lagi. Aduh, jangan Bu. Jangan pukul Bibi. Jangan Bu. Bibi tidak bersalah. Cindy yang bersalah. Jangan Bu. Rati, jangan Bu. Dengan hati berdebar-debar, mengikuti semua kejadian tersebut dari lubang kunci. Ia merasa bersalah. Hanya karena dialah, Bibi pembantu dan Cindy mendapat marah besar. Karena itu, dia memutuskan untuk keluar dan menyerahkan diri. Jangan pukul Bibi dan Cindy, Bu. Saya yang salah. Pukullah saya. Oh, kau anak gembel? Kaulah yang memang seharusnya diberi hajaran. Jangan, Bu. Jangan pukul Rati. Rasakan ini, anak celaka. Jangan. Cindy yang ternyata mengidap tumor ganas di otaknya, ketika melihat Bibi pembantunya dan Rati sahabat yang disayanginya dibentak dan dipukul oleh ibunya, seketika itu juga gejolak rasa kecewa dan sedih yang amat sangat menghentak dadanya. Guncangan yang berat tak dapat lagi ditahan oleh syaraf-syarafnya yang memang sudah terganggu oleh tumor ganas, dan gadis cilik yang malang itu kembali tak sadarkan diri. Nyonya, lihatan Cindy-nya. Cindy, aduh, mobil tidak ada lagi. Bi, cepat telepon ambulans, cepat Bi. Loh, kenapa sampai terjadi seperti ini lagi, Nyonya? Tidak tahu, dokter. Tiba-tiba saja dia begitu. Apa suami ibu belum menceritakan sesuatu tentang Cindy? Maksud dokter? Tentang penyakitnya? Tidak, dokter. Ada apa dengan anak saya? Selamat siang, dokter. Oh, itu Pak Aryo. Ini ibu juga ada di sini. Ayo, silakan duduk. Oh, Pak, apa yang terjadi dengan anak kita? Mengapa kau tidak menceritakannya kepadaku? Biarlah Pak Dokter saja yang menyampaikannya. Begini Bu, pada pemeriksaan yang lalu, ternyata tidak sadarnya anak ibu selama 3 hari 2 malam itu disebabkan oleh tumor ganas yang bersarang di otaknya. Tumor ganas? Iya. Apa bisa disembuhkan, Dokter? Iya. Sayang, Bu. Jika saja penyakitnya ditemukan dalam stadium dini, anak ibu mungkin masih dapat tertolong. Akan tetapi, dalam keadaan seperti sekarang, ya, rasanya benar-benar tak mungkin. Jaringan akarnya sudah menyebar ke seluruh bagian saraf otaknya, Bu. Setelah Cindy sadarkan diri, ia dibawa kembali ke rumah. Akan tetapi, kini keadaannya sedemikian lemahnya. Ia sudah tak dapat bermain lagi. Bahkan berjalan pun pada saat-saat tertentu harus dipapah.
Bu Aryo merasa sedih melihat keadaan anaknya. Akan tetapi, seluruh kejadian dirasakannya disebabkan oleh Ratih, gadis pembawa malapetaka dalam keluarganya. Ibunya Ratih, penjual kue keliling? Iya. Ada apa, Nyonya? Dengar, aku tidak mau bicara panjang lebar. Aku tidak mau anakku, nama baik keluargaku rusak dikarenakan oleh anakmu itu. Anakku? Anakmu secara diam-diam telah berani berkawan dengan anakku. Aku tidak suka itu. Oleh karena itu, terimalah ini. Uang? Untuk apa sebanyak itu, Nyonya? Ambil uang itu semua. Tapi, tinggalkan daerah ini jauh-jauh. Aku tidak mau anakku berteman lagi dengan anakmu. Sebenarnya dosa anakku. Tapi uang sebanyak itu dapat kupergunakan untuk menyewa pondokan seperti ini di daerah lain selama beberapa tahun. Baik, Nyonya. Saya akan lakukan perintah Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Dari hari ke hari, waktu terus berlalu. Tak terasa, beberapa bulan telah terlewati. Akan tetapi, keadaan Cindy tidak juga membaik. Bahkan semakin lemah. Sampai pada suatu ketika. Bu, beberapa hari lagi tahun baru akan tiba. Keadaan Cindy malah nampak semakin memburuk. Aku ini tidak mengerti. Aku lihat dia masih sanggup berbicara. Tapi nampaknya enggan atau iya, dia kelihatannya malas untuk berbicara. Oh ya, Pap. Akan kucoba untuk menghiburnya dengan hadiah tahun baru. Ayo, mari kita lihat ya. Cindy, kenapa kau diam saja? Bukankah tahun baru sebentar lagi akan tiba? Ayo, bergembiralah. Kau tidak sakit sebenarnya. Ayo, cobalah untuk tersenyum. Bicaralah. Mana senyum dan ulahmu yang dulu sering menggoda ayah? Cindy, hadiah apa yang kau inginkan untuk tahun baru ini? Katakanlah, ibu akan mengabulkannya, ya? Cindy? Cindy? Cindy, mengapa? Apa yang kau sedihkan, nak? Benar, ibu akan mengabulkan permintaan Cindy.
apapun juga. Benar, Bu. Hei, kenapa, Bu? Ayo jawab. Tentu saja akan Ibu kabulkan. Hadiah ini mungkin merupakan hadiah tahun baru terakhir untuk Cindy. Oh, katakanlah, Cindy. Cindy ingin berjumpa sekali lagi dengan Rati, sahabat Cindy, sebelum Cindy mati. Rati sahabatmu? Siapakah dia? Mengapa ayah tidak pernah tahu? Ibu tahu semuanya. Cindy, maafkanlah ibu. Mungkin penderitaanmu, penyakitmu selama ini, ibulah penyebabnya. Dengan air mata berlinang dan perasaan bersalah, Bu Aryo menceritakan seluruh peristiwa tentang persahabatan Cindy dengan sejelas-jelasnya. Pak Aryo setelah mengetahui duduk persoalannya menjadi kecewa dan marah. Oh, Bu, Bu. Demi martabat kau rela membuat Cindy seperti itu. Lalu apa lagi yang dapat kita lakukan sekarang untuk menghibur Cindy? Oh Tuhan, berdosalah aku jika aku tidak dapat mengabulkan sebuah permintaan yang wajar, yang merupakan dambaannya, sebuah permintaan terakhir. Ya, aku memang bersalah, Pap. Kau sudah berjanji akan membawa Rati secepatnya. Padahal kita tidak tahu lagi di mana dia tinggal sekarang. Nyonya, Tuan, ada apa, Bi? Di luar ada yang ingin bertemu dengan Non Cindy. Siapa, Bi? Ratinya. Oh Tuhan, di mana dia? Maafkan, saya ingin berjumpa dengan Cindy sekali lagi. Saya berjanji tidak akan datang kemari lagi setelah ini. Oh, tidak, Rati. Kau tidak boleh berpisah lagi dengan Cindy. Ya. Ayo, kita lihat Cindy. Cindy! Oh, kau Rati. Cindy. Dua sahabat yang saling menyayangi, yang telah dipaksa untuk berpisah, kini berjumpa lagi. Air mata dan isak tangis mewarnai ruang kamar Cindy saat itu. Rati, kau datang juga. Aku memimpikanmu 3 malam berturut-turut. Kulihat kau menangis, memanggil-manggil namaku. Oh Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu. Bu, terima kasih atas hadiah tahun baru terakhir ini. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bersalah. Cindy mengerti. Ibu sesungguhnya bermaksud baik pada Cindy. Rati, peganglah tangan Cindy. Rati, Cindy, pergi. Selamat tinggal. Cindy, gadis cilik yang berbudi,
tampak bernasib malang. Tapi itu memang sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Setelah upacara pemakaman selesai. Bu, Rati, permisi. Rati harus... Oh, tidak. Rati tidak boleh pergi dari sini. Ya, jika memang Rati sayang dengan Cindy, tinggallah di sini. Rati harus menggantikan Cindy. Tapi Rati... Sudah ibu tahu. Ibumu kan? Ibu akan meminta maaf dan meminta agar kalian mau tinggal di sini bersama ibu, ya? Ayo, Pap, kita jemput ibunya Rati.